Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa qad qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Siapa yang mengetahui tentang sesuatu maka hendaklah dia mengatakan tentang sesuatu itu. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam, dan siapa yang tidak mengetahui tentang sesuatu itu maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Jadi biar jujur aja. Kalau kita enggak tahu, bilang enggak tahu. Kenapa? Fa inna minal ilmi ayyakula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Karena sesungguhnya termasuk daripada ilmu bahwa dia berkata bagi apa yang dia enggak tahu Allahu a'lam. Itu termasuk daripada ilmu. Jadi termasuk orang pintar juga kalau enggak tahu ditanya, dia enggak tahu ditanya, dia jawabnya Allahu a'lam, itu orang pintar juga. Kenapa? Dia tahu kalau orang kagak tahu ditanya jawabannya Allahu a'lam. Tapi kalau ada orang enggak tahu ditanya lalu dijawab-jawab aja, namanya orang bodoh. Qala Allah li nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifina. Katakanlah, tidaklah aku minta kepadamu atasnya daripada imbalan, wa ma ana minal mutakallifina, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngadakan. Summa qala Imam Nawawi, kemudian berkata Imam Nawawi, i'lam ketahui olehmu anna mu'taqadal mu'akkikina anna qawlal alimi la adzi la yadau manzilatahu. Kemudian berkata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasannya yang diyakini para ulama mu'akkikin, para ulama yang teliti, bahwa perkataan orang alim, apa perkataannya? Perkataannya la adri. Perkataan la adri. La adri ini murad lafaz, jadi makul qaul. Perkataannya la adri, aku enggak tahu. Kalau ditanya, dia jawabnya enggak tahu. La yadau manzilatahu, itu tidak merendahkan akan kedudukannya. Tidak merendahkan akan kedudukannya seorang alim. Bal bahkan huwa dalilun ala azmi ma'ali wa taqwa'u wa kamali ma'rifati. Bahkan itu petunjuk atas keagungan, kebesaran tempatnya dan takwanya dan sempurna ma'rifatnya. Takut berarti enggak berani, enggak bisa bilang kagak bisa. Tapi kalau ada orang kagak bisa bilang bisa, ini bahaya. Itu tanda kerendahannya. Tapi kalau dia enggak bisa lalu dia bilang, saya enggak tahu itu. Saya enggak paham ya. La adri. Itu tanda keagungan tempatnya, kebesaran tempatnya, ketakwanya, sempurna ma'rifatnya. Kenapa li annal mutamakkina la yadurruhu adamu ma'rifati masaila ma'dudatan? Karena bahwasannya orang yang sudah mutamakin, yang sudah tetap dia. Sudah mutamakin. Sudah tetap dia. La yadru adamu ma'rifatihi, tidak membahayakan dia oleh tidak mengetahuinya akan masalah-masalah, masailah ma'rudatan, masalah-masalah yang banyak. Enggak membahayakan dirinya, enggak jadi mudarat. Bal bahkan yustadallu ala qawli la adri ala taqwa'u wa annahu la yujazifu fi fatwahu. Bahkan ditunjuki atas perkataannya, ya, dijadikan sebagai dalil atas perkataannya la adri, itu dijadikan sebagai dalil ala taqwahu, atas takwanya beliau. Berarti takwa. Jadi kalau ada orang enggak tahu lalu dijawab enggak tahu, itu menunjukkan takwanya.
wa annahu la yujazifu fi fatwa, dan bahwasannya dia tidak berbicara tanpa aturan dalam dalam fatwanya. Jadi dia selalu bicara pakai aturan. Kalau enggak tahu ya bilang enggak tahu, kalau tahu ya bilang tahu. Intaha min muqaddimati syarhil muhadzab, wallahu a'lam bishawab.